Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duli Yang Maha Mulia Sultan titah manggil sekarang juga. Ah, Datuk Bentara. Apa pula yang dikendaki oleh Sultan? Dan ingkarkan titah, lekas! Apa Datuk tak nampak ke hamba bekerja? Tinggalkan dulu kerja tuan hamba itu. Wahai Datuk, kerja sendiri dijunjung, kerja raja dikelek. Itulah dasar hamba, Datuk. Siap! Pertubikalah sikaman Datuk. Jangan hanya pandai menikam angin. Ya, Datuk. Bangun, Datuk. Bangun. Sikam, Datuk. Siap! Sikam, Datuk. Sikam. Bangun, Datuk. Sikam lagi, Datuk. Ya. Sikam, Datuk. Jangan hanya menikam angin. Yap. Yap. Yeah. Bangun, Datuk. Apa, Datuk? Sakit, Datuk. Bangun. Bangun, Datuk. Sikam lagi, Datuk. Datuk. Datuk! 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 Datuk Aman sedang bersikam dengan Datuk Bentara luar. Di mana? Itu sana. Tu. Di sana. Di sana. Tuh. Bangun, Datuk. Rekan. Di sini, Datuk. Sikam, Mama. Sikam, Datuk. Lekas. Lekas. Berhenti. Hei! Apa yang sudah terjadi ini? Hei? Datuk Bentara belajar menikam angin dengan anak muridnya, Datuk. Datuk Bentara pun macam budak-budak juga. Bertikam dengan budak-budak sama juga bertikam dengan batang pisang, Datuk. Lebih baik Datuk pulang sekarang. Janganlah sangka buduka kita amat. Pasti sedia menghiburkan. Kenapa begini lambat? Mana dia Tuan Aman? Ampun tuanku. Nyaris patik bergeruh hari ini tuanku. Apa yang telah terjadi? Tuan Aman dipanggil engkar. Patik bertikaman keris dengannya tuanku. Tidakkah Bentara dipengapa kan? Nasib baik Laksmi datang tuanku. Kalau tidak, cik. Terhaka Tuan Aman. Perintahkan pertanda. Besok selepas sembahyang Jumat, habiskan riwayat Tuan Aman. Kita dikunjung tuanku. Nampaknya kita bergeruh hari ini, Tuan Aman. Hujan panas turun menunjukkan alaman ada orang mati berbunuh. Ah, Datuk. Karut semuanya. Sebelum ajal berpantang mati, Datuk. Ah, bagus, Tuan Aman. Tuan hambalah pendekar Melayu sejati. Nampaknya hujan sudah mulai reda. Hah? Datuk, lihat. Sultan sedang berangkat. Ketikanya telah tiba, Tuan Aman. Mari. Selamat tinggal teman seperjuanganku. Kita belum berpisah, Datuk. Menurut gerak dan langkah Laksmana, harus kali ini hamba akan kecundang. Tidak, Datuk. Kita umpama telur sesama. Pecah sebiji rosak semua. Jika Datuk kecundang, biarlah hamba bersama tewas. Biar hamba yang menentangnya, Datuk. Tidak, Aman.
hamba yang mesti menjelaskan hutang suhu terhadap istri hamba. Hamba akan basahkan halaman masjid ini dengan darah sultan. Datuk. Hai, Laksmana. Basah nampaknya. Ya. Tiap-tiap basah mesti ada keringnya. Mengapa Laksmana berkata demikian? Bagaimana tuanku menanam begitu juga Fatih menuai? Jais, Laksmana! Kenapa begitu biadab? Jika kerbau mempunyai tanduk, rutan yang lembut juga mempunyai unak tuanku. Datuk Laksmana, kenapa biadab terhadap sultan? Jais! Sultan adil sultanku sembah! Sultan zalim sultanku serang! Bentan jika menjejak kota tinggi, kena muntah darah. Binasakan benda haka itu. Kemangkatan Sultan di atas julang sungguh menjedihkan kita semua. Jadi orang alim ulama, orang beriman serta hakikat kata, yakin ibadah setiap-tiap masa, berkat lindung